guys, semalam kita lagi ada di pelabuhan Padang Bay mau ke Lembar. Tadi gue naik motor dari Denpasar itu sekitar jam 11 malam. Itu kira-kira sekitar 1,5 jam nyampe di Padang Bay. Atau tiket penyeberangan itu sekitar 112.000. Itu termasuk sama orangnya, jadi ntar motor bisa dibawa ke Lombok. Oke, ikut gue ya. Ini sekitar 1 jam lagi gue bakal dapat datang kapalnya. Jadi tapi di sini setiap jam ada kapal penyeberangan ke Lombok. Jadi tenang aja, lo gak bakal ketinggalan kapal setiap jam atau setiap 1,5 jam sekali itu ada benar-benar penyeberangannya. Kita kasih ke petugas. Mari kita jalan. Ini termasuk kapal feri. Halo, gue dalam kapal dan gue mau nanya kelas VIP-nya. Kelas ekonomi udah enak, udah pakai AC nih. Tempat duduknya enak banget. Ruang juga kalau buat rame-rame bisa di situ. Ini lembuk banget. Kayaknya ruang kelas yang buat tidurnya nih, kita masuk sini yuk. Ini bisa bobo nih. Oke, di sini mau. Ya udah. Ini lumayan bisa tidur nih, karena jam 12 malam kita ya. Oke guys, gue dapet kasur. Bukan kasur sebenernya. Tempat lah buat tidur. Ini ada bunker. Lumayan empuk, pakai karpet. Dan kita bisa tidur di sini sampai besok pagi. Jam 6 pagi sampai di Lembar. Oke. Guys, ini kita lagi mau ke Pantai Selong Banak sampai mau menuju juga mau ke Kuta. Tapi lu lihat kondisi jalan di sini, itu depan udah longsor. Kita nggak bisa lewat. Semoga Pemda setempat segera memperbaikinya ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 Februari 2017 masih longsor dikarenakan hujan lebat. Taruh dulu. Iya.
Ya, pantai ini terletak di Lombok bagian tengah. Jadi lokasinya dari Pelabuhan Lembar itu sekitar 1 jam. Tapi tadi ada jalanan yang rusak, jadi kita harus agak memutar dan kita harus balik ke Kuta lewat jalur ramai. Yuk, kita terbangin drone sebentar. Papa tadi coba? Papa. Parlan, Mas Parlan. Yang punya kafe di sini, kafe shop. Kalau mau nginep enggak apa-apa, nginep aja. Nginep ada di situ juga ya, penginapan. Sama-sama kita. Siap, Mas Parlan. Ini di bawa teman besok berpanjang. Siap. Nama pantainya apa, Pak? Silumbana. Nah, itu dari kenapa Pak namanya gitu? Kalau di Silumbanak ini ada ikan dulu. Ikan apa? Ikan belanak. Ikan belanak. Oh, kira beranak tuh beranak gitu, enggak ya? Oh, beranak gitu ya, lahiran gitu. Enggak ada karang, enggak ada batu. Oh ya? Pasir terus. Kalau pasir gitu di sana. Bagus ya. Nyantai-nyantai ya, Bu. Papanya enak banget, cuy. Segar. Segar banget. Oke guys, kita lagi ada di pantai Selong Belanak. Ini baru pantai yang aslinya nih. Gara-gara jalan ditutup, hancurin, jadi kita di sini harus memutar 1 jam baru bisa nyampe sini. Ini di belakang gua. Pantainya ini di daerah selatannya Lombok. Jadi sebenarnya tuh udah masuk daerah tengah sih. Lombok Tengah. Sama Mas Papi tadi, Parlan, mantap. Gimana, Bu? Hai, di apa namanya, Mawastu? Mawastu, Maun. Maun. Pantai lagi, pantai-pantai terus nih di sini di Lombok. Ini lagi di Pantai Maun, bagian selatan Lombok sebelum menuju ke Kuta. Kita mampir di Pantai Maun dengan keindahan yang luar biasa indah. Bagus banget. Banyak juga bule-bule bikini juga. Keren ya. Thank you.
kayak bulir-bulir gitu, kayak merica gede-gede tuh. Lihat. Halo, di mana? Kuta. Lombok. Pasir. Ya, kabur dia.